Pada pandangan saya, bajet 2018 yang dibentangkan baru-baru ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah satu bajet yang paling komprehensif dan inklusif yang pernah dibentangkan di Parlimen. Ini kerana ia meliputi banyak aspek, daripada aspek ekonomi kepada aspek sosial, juga meliputi aspek dunia dan akhirat. Begitu juga ia meliputi juga aspek pembangunan inklusif supaya pembangunan negara nanti bukan sahaja dicapai oleh segelintir masyarakat tetapi meliputi semua, baik mereka di bandar ataupun di luar bandar, mereka yang muda ataupun mereka yang dewasa ataupun mereka warga emas. Dari segi pertumbuhan ekonomi juga, bajet 2018 mensasarkan bahawa ekonomi akan tumbuh sehingga 50.5% pada tahun 2018, dan pertumbuhan ini disokong oleh prestasi sektor swasta dan sektor luar yang dijangka terus kukuh. Kedudukan kewangan kerajaan seperti yang digambarkan oleh keadaan defisit fiskal kerajaan akan terus mengecil, di mana defisit kerajaan persekutuan akan mengecil kepada 2.8% pada tahun 2018 berbanding dengan 3% kepada KDNK pada tahun 2017. Ini menunjukkan bahawa walaupun kerajaan berbelanja, namun aspek pengurusan fiskal terus dititik beratkan. Dari segi imbangan pembayaran, akaun semasa imbangan pembayaran negara akan terus mencatat lebihan, di mana lebihan pada tahun 2018 adalah dijangka sebanyak 2.3% daripada pendapatan negara kasar. Dari segi inflasi, inflasi adalah terkawal, di mana ia dijangka di antara 2.5% sehingga 3.3% pada tahun 2018, dan ini adalah kadar yang sederhana. Keadaan tenaga buruh pula terus baik, di mana ekonomi akan terus berada dalam keadaan guna tenaga penuh dengan kadar pengangguran 3.3% pada tahun 2018. Antara 5.5% yang saya sebutkan tadi adalah satu kadar pertumbuhan yang memberangsangkan berbanding dengan negara-negara lain. Terdapat juga negara-negara yang di mana kadar pertumbuhannya adalah lebih rendah daripada kita, dan ada juga beberapa yang lebih tinggi daripada kita. Tetapi keadaan negara berbeza-beza. Secara perbandingannya, kadar pertumbuhan tersebut adalah kadar pertumbuhan yang baik. Dari segi agihan 46 bilion projek tersebut, kita dapati bahawa keutamaan diberikan kepada sektor ekonomi, di mana 57.3% daripada 46 bilion tersebut diberikan kepada sektor ekonomi yang meliputi sektor pertanian dan pembangunan luar bandar, sektor tenaga dan kemudahan awam, sektor perdagangan dan industri, pengangkutan, perhubungan dan alam sekitar. Bakinya sebanyak 25.5% diberikan atau diagihkan kepada sektor sosial yang meliputi pendidikan dan latihan, kesihatan, perumahan. Manakala sektor keselamatan pula 11.3% untuk pertahanan dan keselamatan dalam negeri, dan pentadbiran am sebanyak 5.9%. Dari segi pemilihan projek, kita pastikan projek-projek yang dipilih itu adalah projek yang memberi faedah kepada rakyat atau projek-projek touch point, dan kita menggunakan kaedah-kaedah tertentu seperti creativity index untuk mengira pulangan yang bakal diterima daripada projek tersebut. Isu berlakunya ketirisan tidak timbul kerana kita, yang penting adalah projek itu dilaksana dengan segera. Projek-projek yang dipilih itu adalah projek yang berimpak tinggi, di mana ia dapat dilaksanakan dengan segera dan juga memberi faedah kepada rakyat. Jadi kalau ada isu pun, mungkin isu-isu kelewatan disebabkan oleh masalah kontraktor, itu kita tak dapat nafikan, tapi kita, kerajaan sentiasa mengawasi dan memastikan projek-projek dapat dilaksanakan mengikut jadual.